namanya orang Nasrani ini, itu ini, ibadah ini, harus ada bukan ya, di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah apa enggak, Tuhan kami yang tahu, Pak. Jam lah. Luar biasa ya. Tuhan kita beda apa ya? Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Bapak? Ini ada keamanan. Diusir. Gimana Pak rasanya, Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Ini udah banyak ini apa ya? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong, Pak. Ngomong, ayo. Silakan, ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo, kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian kalian? Dan kami minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya lahir juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak, apa kerugiannya kalau saya beribadah di sini? Tunggu dia bicara, Pak. Apa kerugiannya, Pak? Ya. Apa kerugian, Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta duit kalian. Saya bisa ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya kemarin minta sama desa. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat enggak bisa kalian kasih, melarang doang. Iya, Bapak bilang. Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa. Apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak pemerintah. Iya, pemerintah. Iya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ini ibadah harus ada ngomongnya, Bu. Pelan-pelan. Bukan ya, di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal lho, Pak. Apa Bapak ruginya? Lepas dari hari Natal hari ini. Iya, Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, Bapak, saya punya ustaz, saya punya haji. Iya, saya juga diucapkan, Sol. Iya, apa Bapak ruginya? Bukan masalah untung. Enggak, Bapak ruginya. Di sana, Pak. Ruginya Bapak bukan apa? Bicara untung dan rugi. Loh, bukan, kami enggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat.